akan selalu jadi satu-satunya buat aku. Makasih Ana Mira. Fadil sudah bebas, Mas. Kamu cabut laporan itu atau saya akan serahkan rekaman ini ke polisi. Kalau nanti aku udah nikah sama Flora, aku mau Flora nurut sama... Setelah Mas Aida dan Mira selesai, mereka sudah bisa langsung menikah. Apa kata Sakina? Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 hari ini. Dan tentu saja sangat membanggakan ya, di sini Dennis benar-benar akan berbagi hati untuk Sakinah dan juga Flora. Kemudian Dennis pun berkata kepada Sakinah, dia berusaha menghiburnya dan mengatakan kalau di hatinya hanya ada Sakinah. Tetapi kan gak mungkin banget ya orang nikahnya sama dua orang, ya pastinya berbagi hati dong namanya. Gak mungkin kan kalau Flora gak kamu apa-apain, Den. Sebel juga sih. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.